SD kelas 4 tema 2 so, tema 1 energi alternatif pembelajaran 1 semua yang dapat menimbulkan panas disebut sumber energi. Panas. Energi panas bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya, untuk mengeringkan pakaian, menyetrika pakaian, dan memasak makanan. Sumber utama panas di bumi berasal dari sinar matahari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan. Karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia di bumi matahari sebagai sumber energi terbesar, memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi: seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya empat musim di belahan bumi utara dan selatan, berperan pada siklus perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan, berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya, berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam, cahaya, dan panas matahari, digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak, begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Untuk membuktikan panas matahari sebagai sumber energi yang penting bagi kelangsungan makhluk hidup, dapat dilakukan dengan sebuah percobaan seperti di bawah ini: a) alat dan bahan kertas (tisu, kain, b) (langkah percobaan basahi dua helai sapu tangan, dua lembar tisu, dua lembar kertas), jemurlah sehelai sapu tangan (selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, dan sisanya letakkan di tempat teduh). Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Tabel pengamatan di bawah sinar matahari 15 menit, 30 menit, 60 menit, tisu masih basah mulai. Mengering kering kertas masih basah mulai mengering kering sapu tangan masih basah mulai mengering. Kering di bawah pohon 15 menit, 30 menit, 60 menit, tisu masih basah masih basah mulai mengering. Kertas masih basah, masih basah, mulai mengering, sapu tangan masih basah, masih basah, masih basah. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Ada benda yang dijemur di bawah terik matahari lebih cepat mengering daripada benda yang dijemur di bawah pohon. C. Kesimpulan dari tabel pengamatan hasil percobaan. Tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Tisu, kertas dan sapu tangan yang dijemur di panas matahari lebih cepat kering. Tisu di panas matahari lebih cepat kering. Air yang ada di tisu, kertas dan sapu tangan basah menguap karena panas matahari. Tisu, kertas dan sapu tangan di tempat teduh lebih lama kering karena tidak terkena panas matahari sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. Panas matahari mengeringkan benda-benda basah. D. Laporan hasil percobaan nama percobaan. Uji panas matahari tujuan percobaan. Membuktikan bahwa panas matahari merupakan satu bentuk energi. Alat-alat yang dibutuhkan. Kertas, tisu, kain langkah kerja. Basahi dua helai sapu tangan, dua lembar tisu, dua lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas dan sisanya letakkan di tempat teduh. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Kesimpulan dari hasil percobaan terbukti bahwa panas matahari mampu mengeringkan benda basah. Sehingga panas merupakan salah satu bentuk energi. Kisah Ali si Biji Energi. Aku Ali Biji Energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia, salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. 1. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Apabila permintaan jagung tinggi, maka harga jagung akan naik dan stok jagung akan segera cepat habis sehingga akan terjadi kelangkaan. 2. Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Agar permintaan terpenuhi, pemerintah perlu melakukan impor jagung dari negara lain atau memperluas lahan pertanian jagung yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua: sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui, misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang bisa diperbaharui karena terus tersedia. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah, agar sumber daya alam ini tetap tersedia. Kita harus menggunakannya dengan teratur dan membatasinya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. 1. Berdasarkan teks. Berikanlah masing-masing tiga contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui diantaranya gas bumi, minyak serta logam. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui diantaranya adalah padi, jagung serta tumbuhan lainnya dua. Berilah tiga contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui yaitu minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang bisa diperbarui yaitu matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Tiga, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Usaha pertanian merupakan bentuk usaha mengolah tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman. Bentuk usaha pertanian dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni sawah, tegal dan ladang. Perkebunan dapat dibedakan menjadi dua yakni perkebunan di dataran rendah dan perkebunan di dataran tinggi. Di atas sudah disebutkan contoh hasil perkebunan. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar kedua di dunia. Selain itu, dalam hal rempah-rempah, sejak dahulu Indonesia terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Bentuk usaha perikanan dibedakan menjadi dua, yakni perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut merupakan bentuk usaha menangkap ikan di laut. Hasil perikanan laut antara lain bandeng, tongkil, cumi-cumi, bawal, dan udang. Usaha peternakan merupakan usaha memelihara hewan untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual. Usaha peternakan di Indonesia masih banyak yang menggunakan cara-cara tradisional. Berdasarkan hewan yang diternakan, usaha peternakan dibedakan menjadi tiga, yaitu ternak hewan besar, hewan yang termasuk hewan ternak besar antara lain sapi, kuda, dan kerbau. Ternak hewan kecil, hewan yang termasuk hewan ternak kecil antara lain kambing, kelinci, dan babi. Ternak hewan unggas, hewan yang termasuk unggas antara lain ayam, itik, dan angsa hasil dari usaha peternakan antara lain daging, telur dan susu. Kerajaan merupakan usaha membuat suatu barang dengan keterampilan tertentu. Orang yang melakukan usaha kerajinan disebut perajin. Banyak bahan-bahan yang sebelumnya tidak begitu berguna jika berada di tangan yang terampil berubah, menjadi barang yang lebih berguna dan menarik. Perindustrian merupakan usaha mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Usaha perindustrian ada yang dilakukan dalam skala kecil, sedang, dan besar. Industri besar biasanya dilakukan dengan membuat pabrik. Jasa merupakan bentuk usaha ekonomi yang memberikan pelayanan baik tenaga, pikiran, maupun keahlian tertentu. Contohnya, antara lain tukang becak, sopir, guru, dokter, dan kuli bangunan. Pertambangan merupakan usaha ekonomi yang mengambil sumber daya alam dari dalam perut bumi. Usaha pertambangan ada yang dilakukan dengan peralatan sederhana. Contohnya adalah penambang pasir. Namun banyak usaha pertambangan yang harus dilakukan dengan peralatan berat dan canggih. Misalnya pertambangan minyak bumi, batu bara, biji besi dan emas. 4. Tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apakah ada dampaknya? Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan sumber daya alam yang digunakan? Kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat mengakibatkan menipisnya sumber daya alam. Kita, sebagai bangsa Indonesia, tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Pembelajaran dua lagu merupakan salah satu media yang dapat digunakan oleh guru dalam berinteraksi dengan siswa. Lagu pada siswa sekolah dasar umumnya yang mudah diingat dan bisa dipahami oleh siswa dengan singkat. Jika lagu yang diberikan kepada siswa terlalu panjang dan kurang sesuai dengan usia siswa sekolah, dasar maka penggunaan lagu tersebut dirasa kurang tepat dan sesuai dengan faktor psikologis anak. Lagu anak-anak adalah lagu yang khusus diciptakan oleh orang dewasa untuk anak-anak dan sesuai dengan karakteristiknya. Karakteristik lagu anak-anak diantaranya, melodi mudah diingat dan cukup menarik untuk dinyanyikan tanpa syair. Lagu tersebut mendorong jawaban ritmis tertentu. Syairnya sesuai dengan skema ritmis dan alur melodi. Melodi terletak pada ambitus rata-rata Sudarsono 1988. 6. Lagu merupakan salah satu media yang dapat meningkatkan perkembangan kosakata anak. Lagu karya Ibu Sudi yang berjudul Menanam Jagung merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh guru dapat meningkatkan kosakata anak. Bukan hanya anak dapat mengenal jagung sebagai menu makan saja, tapi dapat menumbuhkan keinginan anak dalam menanam jagung. Pola pengenalan seperti ini tepat apabila lagu tersebut dikenal kepada siswa tingkat sekolah dasar. Melalui pengenalan tematik secara berkelanjutan maka siswa mengalami penguatan karakter dalam. Dirinya berikut adalah urutan tinggi rendah nada, semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Cobalah bersama gurumu. Pada teks lagu Menanam Jagung, tandailah satu. Nada tinggi dua. Nada rendah B. Birama lagu adalah 4 per 4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat empat ketukan. Satu ketukan akan bernilai seperempat C. Tanda dua-dua menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan. Masing-masing seperdelapan -masing ketukan. Energi air-air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum air, juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Amatilah di sekitarmu, tulislah sebanyak-banyaknya manfaat air bagi kamu. Berikut ini, air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam kegiatannya, antara lain digunakan untuk. Keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci, dan pekerjaan lainnya. Keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar. Pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi, dan lain-lainnya. Keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik. Keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dan keperluan pertanian dan peternakan, keperluan pelayaran dan lain sebagainya. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Perhatikan gambar berikut, diskusikan dengan temanmu. 1. Mengapa anak tersebut minum? Anak tersebut minum karena haus. 2. Mengapa anak tersebut mandi? Anak tersebut mandi agar tubuhnya bersih. 3. Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan Mandi dan minum adalah kebutuhan manusia. 4. Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Ia tidak bisa minum dan mandi. 5. Apakah kita semua harus mendapatkan air bersih? Air merupakan sumber kehidupan yang tak bisa dipisahkan dengan manusia. Oleh karena air merupakan sumber kehidupan, maka tentunya kita harus menggunakan air yang bersih dan sehat supaya kita tidak terserang penyakit karena mengkonsumsi air yang tidak sehat. Titik. 6. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. 7. Carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat berikut alasannya. Hak atas persamaan. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan. Hak untuk memiliki nama. Setiap anak berhak untuk mempunyai nama dan tercatat dalam dokumen negara, hak untuk memiliki kewarganegaraan. Setiap anak berhak untuk diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa secara resmi melalui penerbitan dokumen kewarganegaraan, meliputi akta kelahiran dan kartu tanda penduduk. Hak atas perlindungan. Setiap anak berhak dilindungi baik secara fisik, psikis, spiritual dan moral. Hak atas makanan. Anak adalah cikal bakal masa depan suatu bangsa. Maka, ia harus terpenuhi kebutuhan utamanya, yang dalam hal ini adalah nutrisi, hak atas pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak, hak atas kesehatan. Setiap anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai. Jaminan kesehatan mencakup imunisasi dasar saat bayi, makanan dengan gizi seimbang, akses ke pos layanan terpadu, posyandu, setiap bulannya, imunisasi dasar di sekolah, pemeriksaan gigi setiap enam bulan, termasuk juga pelayanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja, hak bermain, masa kanak-kanak identik dengan masa asyiknya bermain. Bermain bagi anak merupakan bentuk pembelajaran juga. Pastikan anak memiliki waktu bermain setiap harinya. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Satu, apa dampak yang dilakukan dari gambar a? Dengan gotong royong pekerjaan menjadi cepat selesai. Dua, apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar a? Pekerjaan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Tiga, apa dampak yang dilakukan dari gambar b? Dengan menghemat air bersih, ketersediaan air bersih tetap terjaga. 4 apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Melakukan pemborosan air menyebabkan persediaan air bersih cepat habis. 5. Apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Ya, karena dengan gotong royong dan menghemat air bersih kehidupan dapat berjalan lebih baik. 6. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi. 7. Carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat berikut alasannya. Kewajiban menaati segala peraturan di lingkungan masyarakat-masyarakat karena dengan mentaati. Peraturan kita akan jadi lebih disiplin. Hidup menjadi tentram dan teratur kewajiban menjaga kebersihan karena dengan lingkungan yang bersih. Kesehatan masyarakat terjaga. Kewajiban menjaga keamanan karena dengan lingkungan yang aman hidup tentram dan damai kewajiban. Tolong menolong pada setiap warga. Dengan tolong menolong terjalin persatuan dan kesatuan kewajiban membayar pajak. Karena dengan membayar pajak pembangunan dapat dilaksanakan. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaan gambar 1 gambar 2 apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Sudah sudah apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum sudah apa yang sebaiknya dia lakukan? Sebaiknya menghemat air bersih bekerja dengan ikhlas air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi, apa perbedaan hak dan kewajiban? Perbedaan kewajiban dan hak adalah kewajiban. Apabila tidak dilaksanakan, akan dikenakan sanksi. Sedangkan hak, apabila tidak digunakan, tidak akan dikenakan sanksi. Siti ingin mengetahui penggunaan air bersih di rumah setiap minggunya. Berikut adalah data yang Siti temukan. Nama siswa penggunaan air bersih di rumah dalam satuan liter setiap minggu Siti 273 Edo 324 Lani 363 Dayu 262 Udin 291 Hitunglah jumlah air yang digunakan oleh semua teman-teman Siti. Lakukan penaksiran untuk mempercepat menghitungnya. Untuk melakukan penaksiran kamu perlu memahami aturan pembulatan kepuluhan terdekat ratusan terdekat atau ribuan terdekat pembulatan ke puluhan terdekat pembulatan ke ratusan terdekat. Jika bilangan satuannya adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, dibulatkan menjadi 10. Jika bilangan puluhannya 50 sampai 99 dibulatkan menjadi 100 jika bilangan satuannya adalah 1, 2, 3, dan 4 dihilangkan. Jika bilangan puluhannya kurang dari 50 dihilangkan contoh 543 sedikit lebihnya, mendekati dari 540. Contoh 543 sedikit lebihnya, mendekati dari 500 taksirlah penjumlahan berikut ke puluhan terdekat. 123 plus 267 sama dengan. Lakukan pembulatan bilangan dahulu.

Edo 324 sama dengan mendekati 320 Lani 363 sama dengan mendekati 360 Dayu 262 sama dengan mendekati 260 Udin 291 sama dengan mendekati 290. Perhatikan tabel berikut. Penaksiran cara melakukan penaksiran puluhan jika bilangan satuan kurang dari 5. Maka dibulatkan ke bawah ratusan jika bilangan puluhan kurang dari 50 maka dibulatkan ke bawah ribuan jika bilangan ratusan kurang dari 500, maka dibulatkan ke bawah puluhan ribu jika bilangan ribuan kurang dari 5000, maka dibulatkan ke bawah ratusan ribu jika bilangan puluhan ribu kurang dari 50. 000, maka dibulatkan ke bawah jutaan jika bilangan ratusan ribu kurang dari 500. 000, maka dibulatkan ke bawah istilah tabel berikut. Bilangan penaksiran cara melakukan penaksiran hasil 40 an dibulatkan ke puluhan terdekat 50. 477-an dibulatkan ke ratusan terdekat 504. 567 ribuan dibulatkan ke ribuan terdekat 5. 000-23. 458 an 000, ribu dibulatkan ke puluhan ribu terdekat 23. 000236. 679 ratusan ribu dibulatkan ke ratusan terdekat 200. 0002 345 678 jutaan dibulatkan ke jutaan terdekat 2. 000 000 lakukan penaksiran kepuluhan terdekat. Nama siswa penggunaan air bersih di rumah dalam satuan liter setiap minggu jumlah air yang Digunakan di rumah Siti dan Edo 273 plus 324 sama dengan 270 plus 320 sama dengan 590 jumlah air yang digunakan di rumah Lani, Dayu dan Udin 363 plus 262 plus 291 sama dengan 360 plus 260 plus 290 sama dengan 910 jumlah air yang digunakan di rumah Dayu dan Edo 262 plus 324 sama dengan 260 ratus plus tiga gol sama dengan lima jumlah air yang digunakan di rumah city edo lani dayu dan udin dua plus tiga plus tiga enam tiga plus dua enam dua plus dua sama dengan dua plus tiga dua plus tiga plus dua plus dua sama dengan satu

Udin dan Edo 324 sampai 291 sama dengan 320 sampai 290 sama dengan 30 pembelajaran 3. Energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Energi cahaya merupakan energi yang dihasilkan atau dipancarkan dari sumber cahaya. Seperti kita ketahui, matahari merupakan sumber dari energi penerangan yang paling besar di dunia. Matahari memancarkan sebagian besar radiasi yang dinamakan elektromagnetik. Sementara manusia sendiri hanya bisa melihat sebagian kecilnya saja dari energi yang satu ini, yakni dikenal dengan nama cahaya tampak. Pagi hari adalah waktu yang sangat baik untuk berolahraga. Hari ini kamu dan temanmu akan bermain di luar. Ayo tangkap bolanya. Perlengkapan. Dua bola besar, dua kardus besar. Aturan bermain. Kelas dibagi menjadi dua kelompok: kelompok A dan B. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan. Letakkan kardus besar di depan setiap kelompok berjarak 5 meter dari barisan paling depan. Letakkan bola di depan masing-masing barisan saat mendengar aba-aba mulai. Anggota paling depan harus mengambil bola. Bola dipegang dengan kedua tangan anggota harus melompat ke depan 5 kali dan memasukkan bola ke dalam kardus. Anggota pertama mengambil bola dan meletakkan di depan anggota berikutnya. Anggota kedua melakukan hal yang sama sebelum melakukan permainan. Lakukan kegiatan pemanasan dengan tahapan, peregangan, mempraktikkan gerakan non-lokomotor, memutar pinggang, menekuk badan, tangan dan kaki, memiringkan badan, membentang tangan dan kaki, memutar badan menghadap ke kiri, ke kanan, dan ke belakang pemanasan. Mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, jalan dengan lintasan lurus dan zigzag, serta lari dengan lintasan lurus dan zigzag. Energi matahari merupakan sumber energi utama di Bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan Bumi. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti energi listrik? Selain bermanfaat untuk kebutuhan minuman, jeruk nipis pun dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Di hadapanmu sudah terdapat empat iris jeruk nipis. 5 potong kabel atau kawat penghantar listrik jika kabel tidak tersedia dengan masing-masing. Panjangnya 10 cm dan satu bola lampu LED. Amatilah gambar berikut. Ikutilah kegiatan yang ada pada gambar sampai lampu menyala. Diskusikan dengan temanmu bagaimana caranya agar lampu menyala. Apabila percobaanmu belum berhasil, cobalah lagi. Perhatikan gambar dengan cermat. Setelah berhasil, cobalah lagi. Tulislah hasil percobaanmu ke dalam tabel berikut. Nama percobaan: Percobaan baterai jeruk nipis. Tujuan percobaan: Membuktikan bahwa jeruk nipis sebagai sumber energi alternatif. Alat-alat yang dibutuhkan: Buah jeruk nipis, kabel seng dan tembaga, uang logam 500, lampu LED jepitan. Langkah kerja: Siapkan semua bahan dan alat untuk melakukan percobaan. Setiap jeruk ditusuk paku seng yang berfungsi sebagai kutub negatif dan satu lempeng tembaga uang logam 500 yang berfungsi sebagai kutub positif plus dalam satu belahan yang sama pada jeruk lempeng seng pada jeruk yang satu dihubungkan dengan lempeng tembaga pada jeruk yang lain melalui kabel kecil atau kabel langsung ditusukkan ke dalam jeruk hubungkan dengan lampu LED amati apakah lampu menyala atau tidak hasil percobaan setelah dilakukan percobaan ternyata lampu LED Dapat menyala, energi listrik dihasilkan dari air asam jeruk nipis, di mana kutub positif terletak pada pangkal atas jeruk yang ditancapkan, sedangkan kutub negatif di bagian yang lainnya. Kesimpulan dari percobaan tersebut dapat ditarik. Kesimpulan bahwa jeruk nipis dapat mengalirkan arus listrik. Dari hasil percobaan yang saya lakukan, buah jeruk nipis dapat menyalakan lampu setelah dihubungkan secara seri. Kamu sudah melakukan percobaan tentang energi alternatif bersama teman-temanmu. Sekarang tulislah petunjuk bagaimana cara melakukan percobaan yang sudah kamu lakukan. Siapkan semua bahan dan alat untuk melakukan percobaan. Setiap jeruk ditusuk palkuseng, yang berfungsi sebagai kutub negatif, dan satu lempeng tembaga uang logam 500 yang berfungsi sebagai kutub positif plus. Dalam satu belahan yang sama pada jeruk lempeng, seng pada jeruk yang satu dihubungkan dengan lempeng. Tembaga pada jeruk yang lain melalui kabel kecil atau kabel langsung ditusukkan ke dalam jeruk, hubungkan dengan lampu LED, amati apakah lampu menyala atau tidak. Pembelajaran 4. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Energi listrik bisa membantu kita untuk menyalakan lampu, televisi, radio mensetrika, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Perhatikan gambar di bawah ini. 1. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. 2. Sebutkan peristiwa pada gambar yang mendukung alasanmu. Listrik dapat digunakan untuk menyalakan televisi, lampu, kulkas, dan AC. 3. Tulislah gagasan pokok dari gambar tadi. Pemanfaatan energi listrik. Amatilah gambar-gambar berikut. No. Gambar a gambar B1. Apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Tidak saat kita tidur sebaiknya TV dimatikan. Apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Ya, karena melalui televisi kita bisa mendapatkan pengetahuan dan hiburan dua. Apa yang terjadi jika TV menyala, tetapi tidak ada yang menonton? Akan terjadi pemborosan energi listrik. Apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Selain mendapatkan hiburan dan pengetahuan menonton TV bersama keluarga, juga menambah kedekatan. Antar anggota keluarga tiga, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Jika kita akan tidur sebaiknya alat elektronik dimatikan apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri akibatnya tidak adanya kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga karena semua anggotanya bersikap individual 4 apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas kita harus memanfaatkan energi listrik dengan bijak jangan boros energi listrik hal baik apa yang bisa kita contoh dari gambar di atas Menonton TV dapat menambah pengetahuan, hiburan dan kedekatan antar anggota keluarga. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Apabila penggunaannya listrik boros berdampak pada berkurangnya pasokan listrik sehingga terjadi pemadaman bergilir. 2. Apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Jelaskan. Ya dengan kita boros energi listrik maka kita boros akan sumber daya alam. Energi listrik yang kita pakai berhubungan dengan sumber bahan bakar untuk pembangkit listrik. Sumber daya alam tersebut adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga jika kita boros dalam hal energi maka suatu saat kita akan krisis energi dan dampaknya bisa sangat luas. 3. Mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang? hak dan kewajiban harus seimbang keduanya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat namun pelaksanaan keduanya harus seimbang agar terwujud keadilan 4 apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik gunakan peralatan rumah tangga dan peralatan kantor hanya yang bersifat hemat energi penghematan energi ini bisa dimulai dari penggunaan kulkas dan AC yang ramah lingkungan matikan komputer air lampu dan juga, televisi jika sudah tidak digunakan, dan gunakan setrika listrik sesuai dengan kebutuhan. Gunakan lampu penerang yang hemat energi namun memiliki cahaya yang cukup terang, seperti pada lampu LED. Lampu ini dapat bersinar terang meskipun watt-nya kecil, namun dalam penggunaannya sesuaikan juga dengan fungsinya, tidak membiasakan diri untuk berperilaku boros, sehingga gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan secara bergantian dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Sekadar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Bagaimana melakukan penaksiran pada perkalian dan pembagian? A Perkalian bulatkan salah satu atau kedua bilangan ke kelipatan 5 atau 10. Kenapa 5 atau 10? Karena perkalian tersebut paling mudah dihitung. Contoh, 37 kali 9 bulatkan 9 menjadi 10. Jadi 37 kali 10 sama dengan 376 kali 26 bulatkan 27 menjadi 25. Bulatkan 6 menjadi 5. Jadi 5 kali 25 sama dengan 125B. Pembagian ketika kamu ingin melakukan pembulatan pembagian, kamu harus sangat hafal perkalian. Mengapa? Karena kamu akan membulatkan ke bilangan-bilangan yang habis dibagi. Kamu bisa membulatkan pembagi, bilangan yang dibagi atau dua-duanya. Contoh 33. 8 ingatlah bahwa 32 habis membagi 8 maka 32. 8 sama dengan 46. 123. 000. 233 ingatlah bahwa 6, 2 sama dengan 3 maka dibulatkan 6. 000, 000, 200 sama dengan 30. 000 di rumah Siti, terdapat 5 ruangan. Setiap ruangan menggunakan lampu berukuran 18 Watt. Berapa Watt daya yang digunakan seluruh ruangan? Cobalah kamu menghitungnya dengan menggunakan pembulatan terlebih dahulu. Amatilah operasi hitung berikut. Penaksiran pada perkalian penaksiran pada pembagian perkalian hasil penaksiran pembagian hasil. Penaksiran 24 kali 7 24 kali 10 sama dengan 240 17. 4 20. 4 sama dengan 5 33 kali 9 33 kali 10 sama dengan 330 21. 5 20. 5 sama dengan 4123 kali 10 satu kali 10 sama dengan 1. 230.122. 4.120. 4 sama dengan 30.266 kali 8266 kali 10 sama dengan 2. 660.251. 5.250. 5 sama dengan 50 4 kali 6 20 kali 6 sama dengan 120362 6360 6 sama dengan 60 bulatkan salah satu atau kedua bilangan kekelipatan 5 atau 10 agar mudah bulatkan salah satu atau kedua bilangan kekelipatan 5 atau 10 agar mudah hari ini Siti dan ayahnya pergi ke toko listrik untuk membeli beberapa perlengkapan listrik yang rusak. Berikut adalah daftar harganya.

Ayah Siti ingin membeli 6 stop kontak dan 7 tempat lampu. Berapa taksiran uang yang harus Siti bayar? Stop kontak sama dengan 6 ekstrap 15. 0 0 sama dengan rep 90. 0 tempat lampu sama dengan 7 ekstrap 11. 0 0 sama dengan rep 77. 0 0 jumlah plus rep 90. 0-0-0-0 000 plus rep 77. 000 -00 sama dengan rep 167 Ayah Siti membawa uang 50 000. Ia ingin membeli satu stop kontak dan sisanya ingin ia belikan kabel Berapa panjang kabel yang ia peroleh rep 50 000000 -00 rep 15 000 -00 rep 9 -00 -00 sama dengan rep 35 -00 -00 rep 9 -00 sama dengan 4 meter pembelajaran 5. Sebelumnya kamu telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan, bukan? Ayo, kita nyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Semakin cepat suatu lagu dimainkan, maka semakin besar juga nilai tempo dari lagu tersebut. Nada adalah bagian terkecil daripada sebuah lagu. Nada ton adalah suara yang memiliki getaran dan ketinggian tertentu. Perhatikan lagu "Menanam Jagung" di bawah ini. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut, salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Amati gambar berikut. Energi yang digunakan dalam pengeringan ikan adalah energi panas. Dasar pengeringan adalah terjadinya penguapan air ke udara karena perbedaan kandungan uap air antara udara dengan bahan yang dikeringkan. Proses pengeringan didasari oleh terjadinya penguapan air pengisapan air oleh udara, sebagai akibat perbedaan kandungan air produk dengan udara sekitar. Makin tinggi perbedaan kandungan uap air di udara dengan produk, maka semakin banyak kandungan air yang dikeringkan dapat menguap karena kesanggupan udara untuk. Menampungnya semakin besar, tahukah kamu bahwa Indonesia adalah merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan dengan sumber daya alam yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km dengan potensi besarnya. Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah bagan siap iapi. Dan bahkan, hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia. Baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013 produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49 539 ton, dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru, dalam bidang perikanan. Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan hingga industri rumahan. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Panjang garis pantai Kabupaten Banyuwangi yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km dengan potensi besarnya. Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah bagan siap iapi. Bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan, kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten. Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja. Mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Perhatikan informasi yang diambil dari bacaan tadi pertumbuhan produksi ikan tangkap di Banyuwangi sebesar 31.600 ton pada 2011, 44.570 ton pada tahun 2012, dan 49.539 ton pada 2013. Taksirlah jumlah produksi ikan selama 3 tahun berdasarkan informasi di atas. Jumlah produksi sama dengan 32.000 45.000 50. 000 sama dengan 127. 000 ton jelaskan bagaimana cara kamu melakukan penaksiran. 31. 600 dibulatkan ke atas menjadi 32. 000. 44. 570 dibulatkan ke atas menjadi 45. 000. Dan 49. 539 dibulatkan ke atas menjadi 50. 000. Perhatikan soal berikut. Seorang nelayan memperoleh ikan sebanyak 120 kg hari ini. Ikan tersebut dijual sama rata kepada 4 pembeli. Taksirlah berat ikan yang didapatkan oleh setiap pembeli. 120, 4 sama dengan 30 kg jika setiap pembeli membayar Rp17. per kilogram. Taksirlah berapa uang yang harus dibayar masing-masing pembeli. 30x17. 000. 000, sama dengan Rp510. 000, 000 berapa jumlah total yang diterima penjual? 120 x 17. 000 00 sama dengan 2. 040, 000, 000 Sebanyak 148 warga desa Muara Baru bekerja sebagai petani. 257 warga bekerja sebagai nelayan. 106 warga bekerja sebagai buruh pabrik. 167 bekerja sebagai pedagang. 325 warga bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan sisanya tidak mempunyai pekerjaan. Jika jumlah warga desa Muara Baru adalah 1.100 orang, taksirlah jumlah warga yang tidak mempunyai pekerjaan. 1.100 plus 200 plus 100 plus 300 plus 300 sama dengan 1.100 sampai 1.000 sama dengan 100. Pembelajaran 6. Minyak bumi adalah merupakan salah satu sumber energi. Kita, sebagai warga negara, mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi adalah merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan. Minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan di atas. 1. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan beberapa contoh, kita memang memiliki hak tersebut. Tapi kita sebagai manusia harus dapat mengolahnya dengan baik. Karena jika minyak tersebut digunakan secara berlebihan maka lama-kelamaan akan habis. 2. Apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Ketimpangan akan hak dan kewajiban yang terjadi akan menimbulkan gejolak dalam kehidupan masyarakat. Gejolak tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan atas tidak berjalannya hak dan kewajiban secara seimbang. Untuk menghindari adanya gejolak pada masyarakat mengenai ketimpangan akan hak dan kewajiban, tersebut diperlukan kesadaran secara mendasar pada individu akan kewajiban yang harus dipenuhi guna mendapatkan hak yang pantas dan sesuai atas pelaksanaan kewajiban tersebut. 3. Kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan contohnya. Ketersediaan sumber daya alam minyak bumi sangat terbatas. Kewajiban sebagai warga negara adalah menghemat penggunaan minyak bumi. Kita harus berhemat seperti gas, bensin dan sebagainya. 4. Apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Jelaskan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Dan apabila kita melakukan kewajiban kita akan menerima hak jadi ketika kita tidak melaksanakan kewajiban dengan baik kita maka tidak dapat menerima hak kita. 5. Berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Memanfaatkan minyak bumi dengan bijak adalah menggunakan semua produk hasil turunannya dengan bijak. Misalnya, menghemat penggunaan BBM dengan menggunakan transportasi umum mengurangi pemakaian kantong plastik. Karena plastik jeg salah satu turunan minyak bumi menggunakan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti matahari, air, atau angin. Jika belum tersedia di tempat tinggal kita, bisa dimulai dengan hal sederhana seperti menghemat pemakaian listrik dan air. Minyak bumi adalah merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Amati gambar di atas dan jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang diceritakan gambar di atas? Minyak bumi, BBM digunakan untuk berbagai macam kendaraan. 2. Sebutkan gambar-gambar yang mendukung alasanmu. Bermacam-macam jenis kendaraan membutuhkan BBM. Misalnya saja mobil pribadi, bus, truk dan kendaraan lainnya. 3. Tulislah gambar-gambar lain yang mendukung pendapatmu. Buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban di atas. Sekarang buatlah gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Bacalah aturan permainan berikut. Ayo, tangkap bola perlengkapan. Bola besar aturan bermain. Kelas dibagi atas dua kelompok, kelompok A dan B setiap kelompok membentuk lingkaran. Siswa dalam setiap kelompok berdiri di dalam gambar lingkaran yang telah dibuat oleh guru. Kelompok A dan B bermain secara bersamaan. Setiap siswa berdiri menggunakan satu kaki, seperti terlihat pada gambar. Kaki kiri dan kanan dapat digunakan secara bergantian. Setiap kelompok mendapatkan satu bola besar. Setiap anggota kelompok akan mengoper bola kepada anggota kelompok lain yang berdiri berseberangan. Tidak diperkenankan mengoper bola ke anggota kelompok yang berdiri di sebelah kanan atau kiri. Ketika bola ditangkap, seluruh peserta berpindah ke lingkaran di sebelah kiri mereka searah jarum jam. Apabila bola jatuh ke tanah atau anggota kelompok tidak berdiri dengan satu kaki, maka dianggap sebagai pelanggaran. Kelompok yang melakukan pelanggaran paling sedikit akan menjadi pemenang. Referensi www.tematiku.blogspot.co.id